perkenalkan asma kula Ahmad Gufron. Nggih. Tempat kelahiran kula nggih asli Tumapel, nggih. Tanggal 15/10/1955. Nggih. Terus kula Tumapel niki wau diamanati saking masyarakat dikengken makili masyarakat kapure nopo dados juru kuncine Mbah Raden Cilik niki. Singkate mawon, Mbah Raden Cilik niki nek ningali berita sing saking tiyang sepuh kang kula tampi, asline niku keturunan saking Mbah Sembulung Gresik Tratih. Ngajengi pasar Gresik. Nggih. Ngajengi pasar Gresik. Lajeng Mbah Sembul niki nek dipun urut niku mudun nanggone nek dhuwur nggih saged teng Pangeran Setra duduk niki nggih. Ah pun lajeng Pangeran Setra niki ben Raden Cilik mapal niki. Lajeng saterusé Mbah Raden Cilik niki putrane Mbah Sunan Deket. Sunan Deket putrane sing saking Gresik niku duka Sunan Prapen nggih lajeng Sunan Prapen bin Sunan Giri niku pun nggih dados makame sak menika wonten dateng Desa Putih niki Mbah teng Tumapel. Tumapel kecamatan Dudu Sampean Bayan Kabupaten Gresik ngaten nggih. Cukup sekian nggih atas penyampaian kula mengenai maupun sejarah daripada maupun niku mau Raden Cilik niki. Barangkali wonten kurang lebihnya kula nyuwun ngapunten datang panjenengan nggih. Pun sakmenten mawon. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah saat ini saya bersama beliau yaitu Mbah Ahmad Gufron. Nggih. Salah satu juru kunci yang ada di makamnya Mbah Cilik ngaten niku. Raden Cilik, Mbah Raden Cilik yang ada di Desa Tumapel, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Oke pemirsa, habis ini saya langsung mau berziarah ke makam beliau. Oke, ikuti perjalanan saya, masih bersama saya di Haryanta Agus Channel. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini saya sudah menuju ke makam beliau yaitu Pangeran Tumapel. Pemirsa, ini adalah makam nama makam beliau yaitu makam Pangeran Tumapel atau Syekh Aksanuddin Qoyyim. Ini pintu masuknya pemirsa. Ini masih di sisi luar ya. Thank you.
ini saya sudah selesai berziarah atau berdoa di makam beliau, yaitu Pangeran Tumapel atau Syekh Ahsanuddin Qoyyim yang ada di Desa Tumapel, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Ini saya ada di samping makam beliau, pemirsa. Semoga apa yang saya lakukan sekali lagi bermanfaat, bukan hanya untuk saya tapi untuk semuanya yang melihat video-video saya, atau para YouTuber semuanya, atau orang-orang yang di luar sana. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya lakukan. Saya doakan untuk saudara-saudara semuanya, semoga selalu dalam keberkahan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah. Terutama selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, demikian yang saya bisa sampaikan di saat ziarah kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Ikuti perjalanan saya masih di konten-konten religi saya, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Di samping makam beliau Pangeran Tumapel, ada lagi ini sebelah timurnya ini, yaitu ada makam atau pesarean lagi. Cuman informasi dari Mbah Mudin, namanya belum pasti. Jadi kami sendiri untuk mencari silsilah masih belum berani. Jadi saya hanya ingin tahu saja, hanya ingin meliput dari luar saja. Saya tidak berziarah atau ke dalamnya, takutnya nanti saya salah gitu pemirsa. Jadi ini persis ada di sebelahnya, jadi kurang lebih antara makamnya Pangeran Tumapel sama makam beliau ini kurang lebih hanya 30 meter gitu pemirsa. Ini ada di samping depan saya. Nah, ini makamnya pemirsa. Yang masih belum tahu silsilah sejarahnya. Jadi masyarakat sendiri masih belum berani untuk meyakini ini makam siapa gitu. Tadi adalah makam beliau Pangeran Tumapel yang ada di Desa Tumapel, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Saatnya pulang pemirsa sekarang. Oke, terima kasih sudah ikuti perjalanan saya di konten-konten religi saya, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu peninggalan dari zaman beliau pemirsa, batu seperti ini ada di bawah pohon asam.